Jadi untuk pembahasan kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama mungkin saya akan menyampaikan tentang apa itu PPG Prajabatan. Jadi PPG Prajabatan ini bisa dibuka untuk yang selain sarjana yang lulusan keguruan, karena wadahnya program profesi guru ini ya untuk mensertifikasi Bapak Ibu. Nah, yang PPG Daljab itu diikuti oleh guru yang memang sudah terdaftar di SIM PKB di sekolah dari akun sekolahnya masing-masing di Dapodik ya Bapak Ibu. Sertifikasi guru dan juga yang bukan guru tapi selinier jurusan kuliahnya agar bisa mendapatkan sertifikasi pendidik. Banyak jurusan yang bisa ikut sertifikasi keguruan, tidak hanya program studi pendidikan. Jadinya di sini orang-orang yang di luar non kependidikan pun peluang lapangan kerjanya juga jadi lebih banyak. Jadi 3 poin ini adalah poin yang memang masuk di bagian penilaian dan memang tertera pada informasi PPG. Bagaimana tips dan trik menjawab soal dengan mudah? Pertahankan kontak mata dengan asesor walaupun secara daring. Baik, sebelum kita memulai wawancara mungkin boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, itu biasanya. Tuliskan ya Bapak Ibu nih sambil latihan. Karena kalau nggak gitu biasanya kalau cuma disimpan di otak kadang-kadang bisa lupa. Oke Pak Ibu, langsung bisa. Ibu masih ingat esainya?